untuk saya, Zahid. Selagi awak tak buka pintu ni, saya takkan pergi mana-mana. Saya akan tunggu sini. Go away! Please! Maafkan kerana mengganggu. Terpaksa kulu. Makan. Mentang-mentang kahwin dengan orang kaya, dah boleh nak bazi-bazi. Mana boleh macam itu? Sangat. Aku sedih. Bila aku sedih, aku tak boleh tidur. Bila aku tak boleh tidur, aku jatuh sakit. Dan bila aku sakit, satu rumah akan sakit. Kamu dekat mana? Tapi masak. Letaklah sudut itu, Tuan Zahid. Tangan saya tak patah pun. Susah sangat ke nak nganga? Okey, saya ajar. Tak payah pandang Kak Yani. Dia dah kenyang. Nganga pun dia pandai. Lagi sekali saya suruh awak nganga, awak tak buat. Mulai esok, awak kena makan depan saya hari-hari. So? Tuan Rasul, buat apa kat situ? Dia habiskan nasi goreng tu sebelum dia balik. Kalau tak, jangan bagi dia balik. Saya tak nak balik rumah Mama tau. Nak balik rumah saya lah tu. Mestilah sebagai suami. Saya naklah berkepit dengan isteri saya yang cantik ni. Tapi itulah. Tak bolehlah. Tergamaknya dirimu, menghiris hatiku. Tidakkah hatimu punya perasaan? Sampainya hatimu meninggalkan aku. Gelak pula. Sekejap, saya fikir dulu. Nak fikir apa? Dilirik kan? Lagu Sampai Hati Spring kan? Wah. Dahsyat anak Minasari ni sekarang. Dah pandai, dah tahu lagu-lagu Melayu.